Halo guys, jadi kali ini saya akan beritahu bagaimana cara agar tidak nge-lag. Jadi misalnya kita hackin nge-lag, baterai bor sama nge-lag. Jadi kalau kalian nge-lag, kalian gampang tinggal ke pengaturan, jadiin standar atau smooth. Tergantung dari HP kalian ya. Atau enggak, kalau kalian masih nge-lag juga berarti sinyal kalian yang nge-lag. Kalau masih nge-lag juga berarti HP kalian panas. Oke guys, sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Udah.